Selamat datang di Petrus Interview. Kita hari ini kedatangan tamu spesial, Bang Faldo Maldini. Siap, terima kasih. Sorry bang, telat bang. Susah tadi bang naik kereta, ada mahasiswa ngeblokir rel. Bang Faldo, kita hari ini ngobrol-ngobrol santai. Masih ada yang ngeblokir rel sekarang? Kasihannya bang. Hah? Kan covid. Iya, makanya itu vandalisme bang. Tangkep-tangkepin orang kayak gitu. Karena namanya orang mau speak up, caranya beda-beda lah. Lu juga harus respect, Ji. Caper itu mah. Bang Faldo Maldini, kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja, tapi tolong asisten saya ini jangan diganggu. Kenapa dia emang? Jadi dia memang fokus nyatet aja buat gitu. Buat artikel. Jadi tolong kalau bisa jangan ada interaksi oleh asisten saya supaya dia nggak bias mencatatnya. Siap. Ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Oke, pertama Bang Faldo, kepanjangan Mensesnek itu apa sih? Menteri Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara. Nah, nggak apa-apa, kita juga. Tapi kementeriannya beda. Kementerian Sekretariat Negara. Kemensetnek. Ya, set bukan dalam arti. Oke, tapi udah lulus ospek. Ya, kalau kepanjangan staff sus lah bang, tapi yang lucu kepanjangan. Yang lucu. Berarti nggak yang sekarang dong. Staf khusus yang aslinya kan. Aslinya. Yang lucu. Ya. Staf hangus ya. Staf hangus. Nggak lucu lucu banget. Oke. Staf bungkus. Dua kali nggak lucu lucu banget. Rule of three mungkin. Staf kukus kali ya? Nah, itulah lumayan tuh. Tiga kali nggak lucu. Bang Faldo, lu lebih suka makan sekali langsung banyak? Atau lu makan sedikit-sedikit tapi banyak makannya berkali-kali? Nggak dua-duanya gua. Nggak dua-duanya? Kalau harus pilih, Bang Faldo. Oh, kalau harus pilih. Makan sekali langsung banyak aja. Berarti lebih dukung pemilu diundur biar... Aku kesana larinya. Berkali-kali dong harusnya kalau itu mendukung. Kalau berkali-kali 3 periode bang. Iya, kan gue ngambil itu. Lu jangan interaksi sama Bang Faldo. Kok larinya ke pemilu? Makanya, nih. Manusia, bang Faldo ini masih baru bang dia. Masih baru belajar politik, biasalah. Bang Faldo, misalnya Bang Faldo megang duit 30 ribu. Megang duit 30 ribu. Okay. Lebih baik beli nasi atau beli pilok? Tergantung ya? Tergantung mau bikin apa. Dan tergantung kalau lagi kenapa. Oke. Okay. Kalau lagi lapar, beli nasi. Nah, kalau lagi pengen bikin mural di kantor, bukan di rumah orang. Di kantor, bukan di rumah orang. Bukan di rumah orang, bukan di tempat umum, gue beli pilox. Oke. Okay. Tapi nggak cukup kali pilox berapa emang? Pilox ya, ada lah yang murah-murah bang. Emang ada pilox murah-murah? Ada, pilox murah-murah. Tapi ngepilox rumah orang itu vandalisme. Iya kan, mana tuh orang nggak suka. Berarti vandalisme ya bang? Iya, itu kan ada aturannya. Setahu gua. Ngepilok vandalisme, ngeblokir rel kereta, enggak. Hei. Positif. Oke, Bang Faldo, lu seneng nggak sih menjadi kader PSI gitu bang? Enggak. Seneng. Seneng. Oh seneng. Seneng dong, seneng. Seneng karena ada kamera. Senang, saya senang, aku bangga PSI, PSI mantap. Pastilah. Nah, sekarang lebih ke opini bang ya, lebih ke opini. Opini lu menurut terkait kasus Bupati Langkat tuh gimana bang? Yang mana nih? Banyak? Ya, oh yang terakhir. Kasusnya kan dia KPK. Terus habis itu ada ngurung orang ya? Gue nggak ngikutin sih sebenarnya, tapi kalau korupsi sih nggak ada ampun ya, buat gue. Ya. Tapi katanya itu orang dia punya alasan apa ya? Kalau nggak salah tuh pemulihan orang apa? Iya untuk membela sesama. Enggak, sorry, salah bang.
pendapat Bang Kolo terkait Bupati Lengket. Jadi misalkan ada Bupati Kesiraman Lem, menurut lu, sorry kan E sama A kan agak mirip. Aduh. Ya, menurut lu aneh gak sih kalau ada Bupati ke, ini pertanyaannya tolong tim kreatif. Iya. Yang bener lah. Bupati ya. Lengket. Maksudnya Bupati apa? Lengket, iya iya. Nggak, itu kita skip aja Bang. Skip aja. Ini, tim kreatif baru Bukan. Nih. Gak ngerti politik kok magang di sini sih. Tolong lah. Oh masih magang di sini? Iya. Nah Bang, berikutnya. Bang Falu ini love language-nya apa sih? Abang tau love language ya? Mbak, ya gue gak ngerti secara ini sih. Jelasin satu-satu jelasin. Artinya apa? Love language tuh ada yang misalkan dengan kata-kata tuh words of affirmation. Kalau yang demennya bertemu fisik tuh physical touch gitu-gitu. Gue kayaknya dua-duanya dah. Dua-duanya ya. Iya, iya. Physical touch ke pasangan, words of affirmation ke pemerintah ya? Bukan, iya. Love language hanya buat ke pasangan doang. Tuh, pemerintah kan buat dapat jabatan, Bang. Bukan love-love yang kayak begitu, Ji. Oke. Okay. Bang Faldo, menurut Abang, kalau Aldi Taher mau jadi presiden Amerika tuh gimana, Bang? Kan dia pernah tuh ngomong kayak begitu, yeah. Kan. Saya mau jadi presiden Amerika, gitu. Gue respect sih sama dia. Apapun dia punya. Yeah. Karena gue ngeliat Aldi Taher itu, dia itu kayak cancer survivor sih. Benar sih. Gua untuk hal itu gue nggak mau ngeledek dia sih. Iya. Maksud gue dia kemarin tinju, ya, mau maju gubernur, tiba-tiba jadi wakil gubernur, sekarang mau maju di Amerika. Tapi gue pengen ngingetin Bang Aldi, tolong Bang Aldi, tolong dibaca dulu itu konstitusinya tuh Amerika. Memang di situ memperbolehkan, bahkan Kanye West juga boleh jadi calon presiden di Amerika. Tapi Bang Aldi masih pegang KTP. Iya. Nah itu mesti Bang Aldi pikirin itu. Tapi gue respect sama effortnya bos. Iya benar. Iya, karena dia emang cita-citanya besar gue lihat. Kita harus hargain effortnya. Iya. Tapi misalkan Bang Ali mau maju jadi presiden Amerika misalnya nih Bang nih, tiba-tiba dia berpikir bahwa ini belum waktu yang tepat buat gue gitu. Akhirnya dia membatalkan. Paling dia maju gubernur Sumatera Barat lagi kayak kemarin. Pengen. Atau dia presiden RI nggak sih? Dia nggak mau maju presiden RI dia? Dia kayaknya nggak ada omongan-omongan itu ya. Nah, paling DPR. Dia PBB kok. PBB dia, ya. Aldi Taher, PBB. Atau dia mau jadi sekjen PBB? Wah. Partai PBB ya, bukan United Nations. Partai PBB, ya. Bukan United Nations. Iya. Mungkin maksudnya dia itu, bro. Mungkin maksudnya dia ngambil itu. PBB itu ke situ. Bayangannya UN. Iya. Nah, kalau bro Giring gimana menurut lu, Bang? Bro Giring tetap fokus membesarkan PSI. Terus dia mundur dari pencapresan karena abis dia keliling dia dengar pendapat publik. Ya, kita bikin forum lembuk rakyat gitu-gitulah. Iyalah, pastilah. Gitu. Udah 2 tahun lebih pengen nyalon, baru sekarang dengerin omongan publik. Hey. Ini asisten lu nih gimana sih? Enggak. Lu memanipulasi kata-kata lu. Enggak bisa. Terima kasih sudah menyaksikan Petrus Interview. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ji, bener Ji. Faldo Maldini anti kritik. Anti kritik. Gak boleh sih. Buat artikel lo.